Mopi dan rombongan, ada dari Dignas, ada Pak Priaji, selamat datang. Iya, ada Sri Depi juga. Jangan lupa ada Mama kita. Cek 1, 2, 3, iya luar biasa anak gadis kita lah sampai. Tidak senyum. Tidak ada yang menempati pondok kebangsaan kalian kembali. Satu, dua, tiga. Bersiap kembali, kita akan mengadakan penyambutan terlebih dahulu. Ya, ini dari kawan-kawan nanti ya. Ya, nanti dulu ya. Ini tanda rasa kasih sayangnya ya, teman-teman, dan ungkapan kasih sayang untuk Sri Depi. Bisa dimulai acaranya kita? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang ada di dunia ini. Luar biasa hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita, Ananda Sri Depi. Tepat tangan sama anak-anak sekalian. Meskipun sedikit diguyur hujan, kita langsung saja acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kata sambutan dari kepala sekolah, kemudian kita langsung masuk ke kesan dan pesan yang disampaikan oleh Ananda Sri Depi. Kepada Ananda Sri Depi dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sebelumnya Sri Depi ucapkan terima kasih banyak sama kalian semuanya lah ngedukung, lah mensupport, terutama untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mardiana, dan guru-guru. Mundur aja. Lagi kelas. Sedikit faktor alam, cuaca yang tadinya harus di lapangan nampaknya harus duduk di ruangan kembali. Alhamdulillah nampaknya ada sudah hadir Ananda Sri Depi. Jadi sebelum acara ini kita mulai, Ananda Sri Depi kembali di sekolah ini sudah beberapa waktu meninggalkan sekolah ini untuk berjuang, untuk bertaruh di kancah nasional dalam rangka kompetisi Akadandut DA5 Indosiar pada tahun 2022. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama nanti ada sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Prabumi, yang dilanjutkan dengan kesan, pesan, dan juga pengalaman yang didapat dari Ananda Sri Depi. Untuk memulai acara ini, Bapak Ibu, ambil hikmah dan berkahnya, marilah bersama-sama mengucapkan lapas basmala. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Prabumi yang terhormat Ibu Mardian SPDMSI, dipersilakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kedua orang tua Sri Devi, yang terhormat Mas Priyadi dari Dinas Pendidikan Kota Prabumuli, yang terhormat manajer manajemen dari Indosiar, yang terhormat para wartawan yang saat ini sempat hadir, terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan Ustaz TU, serta yang terkhusus, bukan terhormat tapi tersayang, Sri Devi yang saat ini hadir, terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, nikmat untuk hadir di sekolah kita. Terutama Sri Devi, terima kasih banyak telah menyempatkan hadir di sini untuk sekolah satu hari, ya. Tak lupa juga kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada saudaranya, sahabatnya, serta kita umat-umatnya tetap menjadi umat-umat yang beriman dan di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Bu, Pak, hadir ke sekolah memenuhi undangan kami. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat kepada ananda kami Sri Devi yang telah membawa nama baik Sumatera Selatan, terkhususnya Kota Prabumuli. Walaupun sebelum Sri Devi salah satu siswa kita telah menjadi pemenang juga KDI, ya. Lida, yaitu Rara. Kemudian nyusul lagi ini Sri Devi. Jadi selamat kepada ananda kami, juga selamat kepada orang tua Sri Devi. Semoga kalau doa-doa kami dari ibu bapak guru, kami doakan Sri Devi ini semakin sukses, semakin jaya. Tapi jangan lupa terutama mengenai pendidikan, karena segala sesuatu itu pendidikan layak utama untuk di bidang masa depan kita, juga agama. Sri Devi ini, sini ada wartawan. Jadi Sri Devi ini walaupun kemarin memang ada dispensasi dari sekolah selama mengikuti ajang lomba, tapi sekarang sudah menang. Nah, dalam kemenangan ini Sri Devi ini tetap melaksanakan pembelajaran melalui daring, melalui online. Walaupun mungkin 1-2 tugas ya Bu Lesiana terlewatkan, tapi tetap ada tugas yang dikerjakan oleh Lesiana. Jadi bukan berarti anak ini terlepas dari Lesiana, dari, mohon maaf, ini Lesiana ini murid aku juga, Bu. Jadi Lesiana ini orang tua dari Sri Devi ini, siswa saya waktu di SMK PGRI 2. Saya mengajar muatan MOOC. Ya, jadi dia ingat, jadi aku ini anak galo, ya. Siko anak, siko cocok ini dia tuh. Lah tua nih artinya, ya. Jadi tetap melaksanakan pembelajaran, tetap melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan tugas dalam pembelajaran melalui daring atau online. Kemudian pesan kami, terutama Ibu, janganlah kita melambung tinggi tapi kita mencongak. Ya, tetaplah merendah seperti ilmu padi. Semakin lama kita tinggi, semakin kita merunduk, maka kita akan semakin tinggi bukan semakin rendah. Jadi walaupun nanti Sri Devi tadi sudah dipesankan sama Pak Riki bahwa nanti bulan 5 Sri Devi ini tidak bisa mengikuti
seperti sekarang ini pembelajaran melalui daring tapi harus tatap muka dan itu wajib. Telah kami sampaikan kepada manajernya ya Pak, Mas. Jadi bulan 5 itu hadir sekolah, praktek itu kalau tidak salah 10 hari, kemudian ujian. Jadi ujian itu harus tetap. Jadi mungkin kami harapkan kepada manajemen Indosiar bahwa dalam terakhir mungkin bulan 4 dan bulan 5 itu Sri Devi kalau bisa jangan dulu ngambil job. Utamakan pendidikan. Setelah itu silakan kembali kalau ada kegiatan-kegiatan Sri Devi show ke kota-kota yang lain. Mungkin lanjut ke Jakarta ya SMA. Insyaallah. Jangan lupa kalau balik ke Prabu Mule tetap bakso Prabu Mule. Jangan baru ke Jakarta sebentar. Bu. Itu ada Pak Riki ya, Pak Riki saya lupa. Jangan, ya. Pak David, maaf, ini nih intermezzo bae, ya, Pak. Tapi kebiasaan ada orang yang sudah bekerja, berkeluarga ke Amerika, ke Australia, ke Singapura atau ke luar kota yang lain kapan balik ke dosen masih bakso pelempang. Wong pelempang ya di sana. Oh, pelempang. Wong pelempang bakso pelempang. Kok ini bakso pelempang Mas? Kalau lah lupa. Lah nak 8 bulan ini. Itu bisa be ya, wartawan jangan dimasuk ke. Nah. Jadi pesan kami tetaplah utamakan pertama agama, kedua pendidikan, tapi utamakan pendidikan kalau untuk meraih masa depan. Jadi sarjana jangan cuma tamat SMA, tetap bisa kuliah. Banyak artis yang sampai mencapai S3. Ya? Enggak usah naik S3, ibu bela lagi naik S3. S1 aja jadilah. Ya enggak ya? Syukur-syukur sampai S2. Amin. Wajah cantik, suara bagus, nasib kau bagus ya di sana. Iya. Itu ini. Nasib ini yang bagus. Iya. Jadi kata Lesiana tadi, pokoknya jangan jauh-jauh dikit. Dekat sini. Wah, aku ditakut sama ibu. Tapi iya ibu takut. Mungkin ingat waktu aku ngajar dia dulu ya, barangkali memang agak berangkat sedikit deh aku. Iya. Masih kelihatan? Oh, itu misu. Gak pacak wajah di main lah, Bu Asma gak cak dirubah. Jadi, salah satu lagi pesan untuk Sri Devi, bergaulah dengan orang-orang yang memang membuat kita untuk maju. Bergaulah dengan orang-orang sahabat-sahabat yang membawa kita menuju akhirat. Bergaulah dengan orang-orang yang baik, ya. Kita kalau bergaul dengan seorang kiai, maka kita akan dikatakan oh itu melok ustazah. Walaupun kita bukan ustazah. Bergaul dengan orang jualan di pasar ikan, kita seolah-olah berjualan pasar ikan. Kalau kita bergaul dengan orang yang nakal, narkoba, ya misalnya yang sering keluar malam ataupun pergaulan-pergaulan bebas, walaupun kita tidak, kita tetap dikatakan orang seperti itu. Jadi hindari. Bu Lesiana, anak itu adalah cerminan orang tua. Jelaskan Bu ya. Jadi anak itu sebagian dari cerminan orang tua. Baiknya anak, pergaulan anak, suksesnya anak itu adalah salah satu cerminan orang tua. Saya tidak mengatakan anak saya, tapi syukur alhamdulillah walaupun tidak bagus-bagus, tapi alhamdulillah bagus menurut aku. Ya. Nah, begitu juga dengan Sri Devi, ya. Bergaulah dengan orang yang baik, bergaulah dengan teman-teman yang baik, bergaulah dengan sahabat yang bisa membawa kita menuju kebaikan. Insya Allah kita akan baik dan kita akan menuju kesuksesan. Baik sukses dunia maupun akhirat. Saya rasa itu saja dari saya. Mungkin nanti ada tanya jawab dari guru bidang studi. Harapan terakhir, kerjakan tugas. Jangan membuat tanda tanya. Bapak yang berkacamata ini aku ingat nah. Ah, tuan tawan. Itu dijawab sama Pak Riki. Bu, khusus untuk Sri Devi mengenai pendidikan. Jadi kami jelaskan sama Pak Teguh, sama Pak Riki ya Pak Riki. Saya juga bahwa Sri Devi tetap melaksanakan pengajian.
pembelajaran melalui daring. Masih kurang jelas ada tugasnya, ada buktinya. Masih kurang jelas aku nak masuk kelas, silakan. Benar enggak, Pak wartawan? Iya kan? Iya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri sekali lagi sukses untuk Sri Depi. Semoga tidak lupa dengan SMP 2, tidak lupa dengan guru-gurunya yang telah memberikan masa depan. Jangan lupa, garis bawahi manajernya, tahun depan SMP Negeri 2 akan mengadakan sepeda event. Kami berharap sekali Sri Devi bisa hadir. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Mardian SPDNSI. Sedikit mengambil kesimpulan dari Ibu, iya, burung merpati terbangnya tinggi hingga kembali di kaya jati. Ananda Sri Devi, teruslah engkau mengukir prestasi, tapi dengan penuh kerendahan hati. Betul Pak Ibu ya? Iya, luar biasa sekali. Kita ke acara selanjutnya, ini berbagi pengalaman juga kesan-pesan yang selama Ananda Sri Devi dapatkan, selama mengikuti ya audisi, kemudian daripada Indosiar, yaitu apa ya, kompetisi ya dari seluruh Indonesia, dan alhamdulillah merupakan sebuah keberkahan Ananda Sri Devi dapat meraih prestasi terbaik, yaitu menjadi juara satu pada DA5 kompetisi Liga dan Mimpi Indosiar. Selanjutnya dipersilakan Ananda Sri Devi untuk berbagi pengalaman bersama kami. Ya, sebelumnya Sri Devi ucapkan terima kasih banyak sama Ibu Mardiana selaku Kepala Sekolah SMP 2, Ibu Tati, Pak Riki, dan Ibu guru yang lainnya, terutama Wali Kelas Sri Devi, Ibu Inta, terima kasih banyak. Karena Sri Devi bisa sampai di titik ini juga berkat doa Ibu Guru, berkat doa orang tua Sri Devi, dan berkat doa dari uang-uangannya. Pokoknya Sri Devi bisa sampai ke titik ini tuh alhamdulillah benar-benar bersyukur bangganya bisa menjadi juara satu di dalam Akademi 5. Nah, Sri Devi juga minta maaf sama Ibu Guru yang lainnya, terutama Ibu Bu Martiana, karena kan kemarin pas anniversary Sri Devi tidak ada balik karena ini yang namanya ada acaranya mana? Nah, kemarin ada acara syuting FTV yang di pintu berkah itu, makanya Sri Devi belum sempat balik. Tapi padahal pengennya kan balik lah ngomong sama manajernya, tapi ternyata bentrok sama ini apa gawean yang itu, yang syuting itu. Tapi insya Allah tahun depan datang. Ada event kita satu nak perpisahan bi. Tahun ini juga ada kakek di September Insyaallah. Oh, ada kegiatan. Iya. Catat aja ibu tanggal yang udah ada ibu bisa. Ya. Dan Sri Devi juga minta maaf sama ibu guru yang lainnya. Kalau misalkan ada tugas yang tertinggal, misalkan absennya jarang masuk atau apa, tapi Sri Devi dengan mengatasinya dengan cara online. Ya kan Bu, dengan daring ya. Iya. Nah, caranya juga ya Bu, dapat caranya. Nyanyi. Nah, sudah. Nah, kita lagi gak nyanyi. Matahari kau tuh keluar, kau kan yang buat matahari, gak hujan ya. Iya, gak kata matahari. Kenapa Bos, sedikit boleh ada sonnya gak? Bibi, son, matahari, kata gak dapat caranya lagi, sonnya aja deh. Ya. Ini lagu perdana ya, Maya? Iya, jadi ada juga beberapa lagu kemenangan ya? Iya, jadi ini tuh singa Bluetooth ada gak sayang gitu? Bluetooth. Oh iya, Bluetooth by Pak Teddy, tolong operator ganteng belaga. Aku gue percaya ada. Mami, Mami, jadi lagu Matahari iya. Ya, lagu pertama Depi menang. Iya. Yang kemarin yang diciptakan sama Kak Adiba. Ah, Kak Adiba, Sarul ya? Iya. Oh iya, tahu kayak selama itu. Cesnya dari zamannya Saiful Tarki, bener dah? Bener. Ini gak tau, kita cius. Meminum apa dengan saya? Iya, terima kasih, walaupun Devi gak pacar. Iya, Kak Devi, kan Devi depan, Kak Devi luar. Nah, aku Devi namanya bernyanyi. Iya, luar biasa nih ya, nama Sri Devi. Coba kau cerita sedikit dulu, pacar lagu Matahari itu makanan ya. Ibu-ibu ini kepengen kepo, nak tahu kan kita nanti pasang itu. Kami tadi
yang terjadi? Kepo ini terus ini pengen tahu. Jadi kan yang lagu Mataharimu itu pas Sri Devi menang itu langsung dikasih sama Kak Diba lagunya. Nah jadi pas pembuatan video klipnya itu 2 hari di Pulau Seribu yang di Jakarta juga. Nah di sana 2 hari itu emang benar-benar apa ya streamian apa namanya suasananya kan karena itu di lautan bu. Nah jadi benar-benar banyak yang gitu ke waktu jadi benar. Oke sudah siap nggak? Ya? Iya, lima belakar, bener. Bisa? Bisa. Ayo, silakan. Lagu ini lagu kemenangan Matahari. Matahari. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Anda Basri Devi. Terima kasih.
biasa ya kan, ngomong-ngomong elok ke sarang elok ibu kenapa? Bapak ibu, ini jadi saksi sejarah salah satunya ya. Dulu di ruangan ini Sri Devi pernah berlatih bernyanyi. Kalau tidak salah ada lomba dulu, ya Devi ya. Dan kembali lagi, ruangan ini jadi saksi betapa luar biasanya ya. Mungkin satu-satunya di Prabu Muli ruangan Yuca ini. Ya, dukung support anak latihan di sini luar biasa. Kalau ketulusan ruangan sound systemnya, terutama kepala sekolah memang mendukung Nian luar biasa. Bagus dari sound systemnya, dari bapak ibu gurunya, satu-satunya mungkin di Prabu Muli. Saksi lagi ruangan ini dari bukan siapa-siapa dan sekarang jadi Ananda Sri Devi juara satu pada Akademi 5 Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi alhamdulillah. Tetap naya dengan keterendahan hatimu, raih prestasi, boleh prestasi terus diikuti tapi ya, barengi dengan akhlak dan kepribadian yang baik. Ada lagi bapak ibu? Iya. Boleh, nak manggil. Selagi itu masih ada waktu. Wah, masih ingin maknyo ini luar biasa. Penuh ya. Cuma ada desa pendek ibu. Bibi mungkin hanya pesan buat Mbak Sri Devi. Untuk apa 10 mapel kan sudah gabung, nah ya, tolong gabung yang belum. Jadi misal ada tugas, ada waktu senggang, tolong dikerjakan. Untuk absen, ya, absen ya. Jangan lupa. Ya, Bu. Mungkin kita aja yang ibu. Terus, kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke 10 guru mapel yang masih kita sama Sri Devi ya. Kalau kurang jelas maksudnya. Ya, siap. Mungkin itu aja pesan dari ibu ya. Semoga sukses lagi. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Oke, itu tadi dari semua guru. Ada lagi bapak ibu atau dari wartawan yang nak nanya boleh? Mau kasih wartawan ini kemana jalan, Devi? Besar kenamamu ya. Dia kemana kau digiring di jalan? Selalu ada wartawan yang memberitakan, mudah-mudahan beritanya selalu yang terbaik. Jangan lupa SMP 2. Tidak, maksudnya ternyata SMP 2 tidak hanya berdedikasi di bidang pendidikan saja, tetapi prestasi non-akademik luar biasa banyak pencapaian itu. Dua kali Prabu Muli membawa dua kali Prabu Muli menjuarai kompetisi pada tingkat nasional pada zaman Rara atau Tiara Ramadhani dan kemudian lagi Ananda Sri Devi. Dan alhamdulillah rupanya berakar pada SMP Negeri 2 Prabu Muli. Tidak hanya Bu Nova sebagai guru seni utama di sini, kepala sekolah wakilnya juga luar biasa sekali ya. Mungkin dari wartawan nak bertanya boleh? Kawan-kawan wartawan dipersilakan. Ada? Boleh ya, tidak apa-apa. Mungkin titipan dari keluarganya, titipan dari anak yang tersidik, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama Anda dan Sri Devi teruslah berjuang menggapai cita-cita ya. Tadi sudah banyak wejangan secara pribadi di bawah ya, tidak perlu Bapak ulangi lagi ya. Minimal untuk para Bapak wartawan dari manajemen Indonesia ya, karena SMP Negeri 2 sudah melahirkan anggaplah dua artis saya. Nah, tentunya di zaman Ibu Mardiana rasanya perlu untuk wadah yang sangat menunjang dalam bentuk vokal anak ya. Maka terlahirlah ruangan ini ya, yang bukannya salah satu tapi ini satu-satunya yang ada di kota Prabu Muli ya. Minimal mungkin bisa dibawa lebih dari usia ya, bahwa Sri Devi didukung oleh fasilitas yang ada untuk sound, vokal dan sebagainya ya. Harapan kami kalau saja dari pihak usia enak dibagus lagi ya. Mungkin akan lebih banyak lahir-lahir generasi Sri Devi berikutnya. Mantap mungkin ya. Dan sekedar informasi Pak di Indonesia ya, kemarin itu kita pakai mic ini
ya. Nah, ternyata begitu guru kita nyanyi, acara pelepasan putus. Nadanya ketinggian. Ya. Nah, itu hari apa? Perpisahan itu hari yang terpaksa kita ganti ya, dengan apa, salon yang ada di ruang belajar apa multimedia. Ya. Nah, siapa tahu mungkin bisa menampung suara ibu-ibu menggema, ya. Siapa tahu ibu siap dapat kami bantu untuk melahirkan bakat-bakat di SMP Negeri 2 Brahmapoli. Ya, gitu Pak ya. Terima kasih. Teruslah berjuang, semangat Sri Devi. Ya. Ingat, dengan merendah kamu akan tinggi, tapi dengan meninggi kamu akan direndahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Itu tadi pesan kesan, kemudian support kami Pak Dini, ya, dari Indonesia. Ya, kami kemarin kita mengadakan perpisahan untuk dua orang guru kita, dua orang penting ya. Yang pertama seorang guru memasuki purna baktinya, kemudian kepala sekolah sebelumnya yang pindah tugas ke dinas yang baru. Pada hari itu kita punya musibah kecil ya Pak ya. Iya, sound system putus ketinggian. Kita tahu nadanya ketinggian katanya. Iya, luar biasa. Kemudian demi supportnya kembali, kita tahu Ananda akan kembali diperbaiki, mungkin kita menyesuaikan. Dan satu-satunya ibu-ibu baru tahu yang ada di Prabu Muli, luar biasa. Sedikit pesan Pak, kalau ada lidah untuk anak-anak, mamanya kan lagi bawa. Iya, iya. Iya, langsung promosi job besok. Luar biasa. Tetapi tidak apa, benar kata memuliakan seorang guru. Terlahir pemimpin besar itu di tangan seorang guru. Tidak ada pemimpin tanpa seorang guru. Iya. Iya, golden memories tidak jadi masalah kan memang ada. Iya, silakan. Dengan sedikit memberikan sesuatu, terkadang bukan sesuatu yang mahal, tetapi support. Talenta-talenta dari berbagai daerah di Nusantara, siapa tahu Prabu Muli terangkat derajatnya, dua kali terangkat derajatnya di kancah nasional, dan ada campur tangan para guru di SMP Negeri 2 Prabu Muli. Untuk tepuk tangan luar biasa para guru ini. Muliakan gurumu, hidupmu Allah muliakan. Bangsa besar, bangsa yang ingat akan sejarah. Ya. Pemimpin kita tuh lahirnya dari sejarah. Sejarah mereka adalah para guru yang berjuang. Dan doa, dan salah satunya hari ini terbukti, doa ikhlas para gurumu, orang tuamu, orang di sekitarmu, teman-temanmu yang jadikan Sri Devi dapat berkibar di kancah Indonesia Nusantara. Sekali lagi, dan kami ucapkan mungkin tidak ada kata balasan yang luar biasa daripada ucapan terima kasih. Ucapan sekali lagi untuk para gurumu yang telah mensupport kamu. Ya, sebelumnya sering diucapkan terima kasih banyak sama ibu guru yang lainnya, terutama Bu Mardiana, Bu Tuti, Pak Riki, pokoknya segalanya ibu guru yang ada di sini. Terima kasih banyak yang selalu mensupport, selalu dukung, yang doain Sri Devi pas berkompetisi kemarin, dan alhamdulillah Sri Devi bisa membawa nama SMP 2 Prabu Muli. Masya Allah, terima kasih banyak. Bapak Ibu dan para tamu undangan, mungkin itu sedikit dari kesan dan pesan dari Ananda Sri Devi. Kami ucapkan terima kasih Ananda Sri Devi. Nampaknya ada sedikit tambahan daripada Ibu Mardiana. Kepada Ibu, persilakan Bu. Sedikit tambahan, meluruskan apa yang diceritakan Bu Desi tadi. Sebenarnya bukan satu-satunya di Kota Prabu Muli ya, Pak Ibu. Ya, wartawan di sini kan. Jadi saya ini kebetulan ini dengar kayak Bapak Ibu yang ini wartawan ya, Eka. Saya ini terlepas dari Sri Devi. Saya pindah di sini diberi tugas kepercayaan sama Pak Wali, sama Pak Wali. Malam ditelepon, pagi disuruh ngadap, siang jam 2 saya dilantik.
jadi pindah 7 tahun di SMP 9, mungkin Eka sering ke SMP 9, perubahan-perubahan yang terjadi di SMP 9. Nah, sekolah yang kemarin masuk SMP 9 itu seperti off-road, dari gerbang ke bawah itu seperti ini, itu 79 truk tanah untuk menggur, belum lagi ngecor, dan perubahan-perubahan yang lain gak perlu saya jelaskan. Kenapa saya masuk ke SMP 2 dengan tinggal menghalusi tidak bisa ada perubahan? Jadi hal pertama, satu minggu saya masuk sini, saya melihat perubahan-perubahan apa-apa yang mesti diperbaiki di SMP 2 ini. Alhamdulillah syukur, banyak hal yang telah saya buat perubahan. Bukan berarti kepala sekolah yang kemarin-kemarin itu tidak bagus, bukan. Bukan berarti kepala-kepala sekolah yang sebelum saya itu tidak ada kontribusi membuat sesuatu hal yang baik dan prestasi di SMP Negeri 2 ini. Saya datang sini untuk meneruskan dan mungkin bukan memperbaiki, meneruskan generasi kepala sekolah yang kemarin sudah membuat sekolah ini berprestasi. Tadi Bu Desi ngomong di sini satu-satunya ruangan di sini di Kota Prabu Muli. Tapi tidak, SMP Negeri 9 ya Eka, saksi Eka wartawan, SMP Negeri 9 saya buat ruangan ini. Saya berdetak dalam hati, kok ini Allah dijadikan ruang guru. Ya, dijadikan ruang guru. Terus saya melihat seperti Bu Hesti, Bu Pitona mungkin kalau nak turun naik kalau agak nges. Jadi pindahlah ruangan guru di sini, pindah ke ruang guru yang lama dengan diperbaiki. Makasih Bu Emi dan tim. Kemudian ruang lab yang ruang seni, di situ ruang seni Bu Nova tuh pindah jadi lab komputer. Akhirnya ruang seni dipindah ke situ. Nah, di sini meja-meja di sini ini berubah. Ini Bapak Ibu wartawan, ini meja dan kursi serta beberapa sound di sini ini dibuat baru. Bukan hanya untuk yang kata Bu Desi tadi menyambut Sri Devi, tapi di sini memang kegunaannya, manfaatnya memang untuk kegiatan di SMP Negeri 2 ini. Tapi kebetulan Sri Devi datang ke sini untuk menambah sound, ditambah lagi sound 2 yang di depan sama yang di atas. Kemarin enggak bisa karaokean di sini, sekarang alhamdulillah bisa karaokean. Kalau sebenarnya ini langsung pakai infocus, itu layar karaokean langsung layar di situ. Perlu diketahui Bapak Ibu wartawan, sekolah ini sudah berapa kali dipakai kegiatan oleh para dinas-dinas Kota Prabu Muli. Ada yang saya rasa itu saja dari saya, ngelurus ke baik sekali lagi, bukan satu-satunya di Kota Prabu Muli, tapi mungkin salah satu dari sekian sekolah di SMP Negeri 2 ada yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tambahannya iya, mungkin luar biasa. Terima kasih atas kerja keras yang Ibu berikan kepada kami semua. Ruangan ini menjadi saksi sejarah lahirnya bintang kembali dari SMP Negeri 2 Prabu Muli. Izinnya dari manajemen Indosiar, Bapak Ibu, kita kangen sama Sri Devi, apalagi kawan-kawannya. Anaknya Sri Devi mungkin teman-temanmu sudah kangen, pengen ketemu secara langsung, mungkin pengen berfoto atau pengen salaman atau juga pengen berbagi rasa rindu yang ditahan selama ini ya tidak bisa berjumpa secara langsung. Kami mohon dari manajemen Indosiar untuk Ananda Sri dipersilakan untuk izin, ya, izin Pak ya, mungkin tanpa harus ditemani. Yang rindu dengan suasana ke anak-anakannya, ya. Iya. Yeah.
2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih.